Saya matiin lagi mikrofonnya, saya akhiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita bisa merekam meeting kita lewat aplikasi PowerPoint juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Ali Basri. Kali ini saya akan membuat tutorial cara merekam video di Google Meet lewat PC ya, lewat laptop. Ini kita pertama-tama buka Google Chrome kita. Terus kemudian kita tulis saja Google Meet, kita login dulu ya teman-teman. Kita login ke Google Meet kita. Kita coba melakukan meeting dengan akun saya yang satunya, terus kemudian kita coba rekam. Jadi kita lakukan pertama, kita mulai rapat terlebih dahulu. Saya sudah login dengan akun saya, kemudian saya akan coba menginvite akun saya yang satunya biar terlebih dulu di meetingnya. Oke, kita tunggu ya biar tersambung terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita sudah tersambung dengan akun saya yang satunya. Terus kemudian kita praktek ya cara merekamnya gimana sih di Google Meet itu. Di sini itu nggak ada fitur untuk melakukan merekam seperti di aplikasi Zoom ya. Ini nggak ada untuk merekornya. Jadi kita bisa mengakalinya dengan caranya seperti apa. Kalian bisa memakai aplikasi perekam layar seperti ini, Handycam. Ini saya gunakan untuk membuat video tutorial saya di laptop atau di PC ya. Kalian bisa memakai aplikasi ini, Handycam. Tutorialnya juga saya sudah membuatnya di channel YouTube saya ya. Atau enggak, kalian bisa cari ini aplikasi perekam layar. Kalian tulis saja di Google ya, aplikasi perekam layar. Ada banyak kok, cara penggunaannya juga mudah. Ini kalian tinggal cari, tinggal download. Kalau saya sih pakainya yang Handycam ya, soalnya sudah terbiasa pakai ini. Dan ini pun kualitasnya jernih, suaranya juga jelas. Jadi untuk merekam meeting nanti juga hasilnya bagus. Nanti akan saya coba sisipkan deh itu seperti apa nanti hasilnya, merekam meetingnya seperti apa. Selain pakai Handycam atau aplikasi perekam layar PC yang lainnya, kalian juga bisa memakai PowerPoint loh. Misalkan ini saya punya PowerPoint. Ini PowerPoint yang bisa digunakan untuk merekam layar untuk video meeting, yaitu PowerPoint yang di atas 2013 kayaknya kalau saya tidak salah ya. Kita buka PowerPointnya, blank presentation aja. Kemudian kalian pilih insert, kemudian ini screen recording. Nah, di sini kalian bisa merekam layar komputer kalian, nanti bisa merekam layar PC saat melakukan video meeting, melakukan video meeting dengan aplikasi Google Meet ya. Select area dulu seperti ini, full aja, kemudian kalian record. Kita lihat ya seperti ini ya hasilnya seperti apa. Halo, tes 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 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, saya matiin lagi mikrofonnya, saya akhiri. Nah, ini kalau sudah berhasil merekam, kalian pilih klik kanan, kemudian save media as. Misal meeting Senin. Jadi dokumen ya. Apa tadi tulisannya meeting Senin. Meeting Senin. Ini hasilnya. Kita coba lihat ya apa. Halo, tes 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 tes
tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, saya matiin lagi mikrofonnya, saya akhiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita bisa merekam meeting kita lewat aplikasi PowerPoint juga. Jadi kalau mau merekam video meeting kita atau video kelas online kita di Google Meet, kalian bisa pakai PowerPoint atau enggak Handycam, atau enggak kalian bisa download lah aplikasi perekam layar, banyak kok di Google, kalian tinggal cari, tinggal mendownloadnya sendiri. Jadi seperti itu aja sih tutorialnya cara merekam video atau kelas meeting di Google Meet ya. Cukup simple, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kritik atau saran, silakan tulis di kolom komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.